Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sobat Besti, inilah kondisi terkini Stadion Gelora Dahajaya 3 Kediri pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pada siang hari ya dulur. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel ini dulur, dan juga kasih komentarnya serta tombol like-nya ditekan ya. Matur suwun. Nah, terlihat seperti inilah fasad sisi bagian luar. Stikernya fasad sudah dilepas semuanya. Tinggal di sisi sebelah timur dulur. Ini sisi selatan dan juga barat sudah dilepas stikernya. Serta sisi bagian utara juga sudah dilepas. Nah, kita ini lewat jalur di sisi baratnya stadion ya. Ini dulunya adalah jalur proyek untuk Bandara Doho Internasional Kediri. Ini nanti kemungkinan akan diaspal dulur, tembus menuju ke Jalan Raya Nganjuk Kediri. Itu terlihat masih dalam proyek pengaspalan ya. Dan ini tampak sepi di Stadion Gelora Dahajaya 3 Kediri karena masih belum dimulai tahap keduanya. Akan dimulai setelah pemilu di bulan Februari 2024. Nah, itulah kondisi terkini dari Stadion Gelora Dahajaya 3 Kediri ya dulur sobat Besti. Sekian dulu video dari channel Keluarga Mono. Semoga memberikan informasi tentang Stadion Gelora Dahajaya 3 Kediri. Mohon maaf jika ada salah kata dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.